Kejadian ini sebenarnya merupakan aib buat keluarga kami. Tapi dengan menceritakan kejadian yang kami alami, semoga bisa menjadi pelajaran yang berharga buat pemirsa Salam TV dalam menyikapi yang namanya warisan. Warisan adalah harta peninggalan pemberian orang tua. Dengan warisan bisa menopang hidup kita. Tapi karena warisan juga bisa menimbulkan petaka. Apa? Menjual rumah dan tanah saya? Iya, Bang. Kamu itu kalau ngomong, pikir-pikir dulu, Pol. Jangan asal ngomong. Yang punya utang itu kan kamu. Kok malah kamu nyuruh saya menjual rumah dan tanah? Seharusnya kan kamu. Bukan hanya aku, Bang, yang punya utang sama Bang Dika. Abang juga. Itu dia masalahnya. Sekarang hampir jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, maka Dika akan mengambil surat tanahku sebagai jaminan utang-utangku. Makanya, Bang, sebelum surat tanah dan surat rumah Abang diambil Bang Dika, bukankah lebih sebaiknya Abang jual rumah itu? Kamu itu bukannya memikirkan bagaimana cepat melunasi hutangmu, malah kamu mengurus urusan saya. Iya, Bang. Aku lagi berusaha, Bang, secepatnya untuk melunasi hutang-hutangku sama Abang. Tapi aku perlu waktu, Bang. Yang mendesak itu hutang Abang sama Bang Dika. Kalau kupikir-pikir, kenapa ya keluarga ini mendapat harta warisan banyak, tapi rata-rata punya hutang? Ya karena sudah punya hutang, Bang, sebelum dapat warisan. Setelah dapat warisan, bingung deh ngurusin hutang-hutangnya. Jadi gimana, Bang? Mau nggak Abang jual surat tanah sama rumah Abang itu? Kalau ku jual rumah dan tanahku, keluargaku mau tinggal di mana? Numpang di rumahmu? Rumah Dika? Rumah Rano? Ngawur kamu, pun. Bang, aku cuma ngasih masukan. Terserah Abang mau pakai atau tidak. Tapi jangan serahkan siapa-siapa kalau surat tanah dan surat rumah Abang keburu diambil Bang Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, apa kabarnya anda pada hari ini? Senang sekali rasanya saya Martonis dapat kembali menemani sahabat keluarga muslim semua, tentunya dalam program FTV Sinema Keluarga Islami yang berjudul Warisan. Nah pemirsa, sebenarnya kejadian ini terjadi di Jakarta ketika raja mendatangi seorang penulis dan meminta kisahnya diangkat ke layar kaca. Karena menurutnya kisahnya ini dapat menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang menontonnya kelak. Nah pemirsa, seperti apa kisahnya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Raja. Kok gak jawab salamku sih? Sebagai seorang muslim harusnya kan raja menjawab salamku. Piye itu raja? Wah raja. Pantas aja gak jawab salamku. Wong orangnya tidur pulas. Assalamualaikum raja. Waalaikumsalam. Suara siapa tadi yang ucap salam, Bin? Aku, Raja. Bukan kamu, Bin. Suaranya beda. Aku sih tahu banget itu suara kamu atau bukan. Kamu ini gimana sih? Suka nganggap remeh aku? Coba kamu dengarkan baik-baik. Apa suara saya seperti ini? Iya.
Tadi suaranya seperti ini. Iya ya. Jadi tadi itu suara kamu ya, Bim? Ah, sudahlah. Gak penting suara siapa juga. Jadi gimana nih? Jadi gak bisnis kita? Ya, jadilah, Bim. Kamu itu sengaja aku ajak ketemu di sini. Kamu bisa lihat langsung barang yang kita mau bisniskan itu. Barang? Aku nggak melihat ada barang di sini. Itu. Coba kamu lihat danau itu. Mas Dika kan? Mas ini siapa ya? Kok kenal sama saya? Kenal kan? Saya Iqbal. Saya ini adik angkatnya Rano. Terus Mas ini temui saya ada perlu apa ya, Mas? Mas Iqbal. Ya. Nama saya Iqbal. Iya, Mas Iqbal. Ada perlu apa ya? Jadi gini, Mas Rano itu kan sekarang sedang ada urusan di Padang. Jadi dia menugaskan saya. Katanya kalau Mas butuh bantuan, bilang aja sama saya. Ya udah. Kalau gitu kamu lanjutin aja tugas yang saya kasih sama Rano. Merayu Mas Raja untuk menjual tanah dan rumahnya. Iya kan? Sepertinya benar orang ini adik angkatnya si Rano. Buktinya dia tahu semua tentang si Rano. Bahkan sampai tugas yang saya berikan ke Rano pun dia tahu. Jadi gak perlulah saya meragukannya lagi. Gimana, Mas? Iya, boleh-boleh. Tapi kamu siap kan untuk menjalankan tugasnya? Siap, Mas. Tapi ada uang tugasnya kan? Uang tugas? Iya, Mas. Tapi kalau saya sedikit berbeda. Harus ada uang mukanya dulu. Nanti, kalau pekerjaan saya tidak selesai, uang mukanya pasti saya kembalikan. Kalau yang sudah-sudah, semua pekerjaan yang saya kerjakan berhasil, Mas. Ini cuma rayu saja. Kecil tuh, Mas. Gampang. Aman lah. Oke, boleh-boleh. Ini saya kasih uang mukanya. Cuma segini, Mas. Kurang. Oke. Saya tambahin nih. Nah. Kalau cuma segini, mending Mas cari orang lain aja. Jadi kamu berapa? 2 juta. 2 juta? Kamu minta uang 2 juta hanya untuk muka aja? Enggak salah itu. Assalamualaikum, Ciko. Gimana kabarnya? Bisnisnya gimana? Wah, sudah berhasil kamu ya. Hebat kamu, hebat. Aduh, datang lagi si Raka. Raka, kalau kamu mau tanya satu-satu lah. Kalau semua kamu tanya, mana dulu yang aku jawab? Salam saya dulu kamu jawab. Waalaikumsalam. Terus, gimana kabarnya? Baik, memang kamu gak bisa lihat. Saya kan sehat-sehat aja. Pertanyaan kamu tuh mubazir. Emang kalau saya sakit, kamu bisa bantu apa? Saya bisa pijitin Mas Ciko. Ah, boleh. Pijitin saya sekarang. Siapa takut? Oh, sip. Tapi kan saya kemari bukan buat pijit Mas Ciko. Piye tuh, Mas? Terus mau ngapain? Saya itu lagi butuh bantuan, Mas. Lagi butuh dana cepat. Oh. Lagi butuh dana cepat. Yoiyo. Boleh. Saya ada kerjaan yang mendatangkan dana cepat. Kerjaan apa tuh, Mas?
Tapi kerjaan ini harus berhasil ya? Iya, kan sudah saya bilang. Kalau kerjaannya nggak berhasil, semua uangnya saya kembalikan. Bener ini? Bener bos, beres. Oke, kalau gitu kamu perlu waktu berapa lama? Gini, bos santai aja di rumah. Nanti, kalau Mas Raja nemui bos, berarti tugas saya sudah selesai. Oke. Bisa? Wah, kalau itu kerjaannya sih mas, saya tidak bisa mas. Selain itu beresiko, dan itu juga menzolimi orang lain. Saya tidak sanggup. Tapi katanya tidak butuh dana cepat. Yo iyo mas, tapi tidak gitu-gitu juga. Ya sudahlah, kalau begitu saya cari tempat orang lain aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar kak. Ambillah ini. Aku cuma bisa bantu itu aja untuk kamu. Ini pun saya terima kasih loh mas. Saya jalan dulu ya. Oke sip. Semoga berhasil ya. Amin. Aduh. Cari bantuan siapa lagi ya? Pusing juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ada keperluan sama saya? Gini bang, kenalkan, saya Iqbal. Iya, saya tahu. Kan kita sudah pernah ketemu. Ketemu di mana ya bang? Waktu itu si Tabah yang menjual tanahnya, kita kan ketemu di sana. Oh iya. Nah, tanah itu kan terjual dengan harga tinggi, ya karena saya bang. Saya memasarkannya dengan penuh kerja keras. Sampai-sampai saya telat makan, dan akhirnya saya dirawat. Saya juga tahu. Saya kan juga ikut menjenguk kamu ke rumah sakit. Jadi gini bang. Iya, saya tahu. Loh, saya kan belum ngomong bang. Ya udah, ngomonglah. Jadi begini bang, saya punya kenalan orang kaya, dan dia tertarik untuk membeli rumah dan tanah abang. Harganya pasti tinggi bang. Nanti setelah dijual, abang bisa beli tanah dan bangun rumah yang lebih mewah. Lalu abang jual dengan harga yang tinggi. Ini bisnis yang menjanjikan bang. Gampang kan cari duit? Gak usah capek-capek kerja. Cuman bisnis jual beli tanah aja. Gimana bang? Wah, beli juga itu. Itu ide berlian juga. Memangnya orang itu sanggup beli per meternya berapa? 2 kali lipat dari harga tanah yang ada di sini, bang. 2 kali lipat? Benar, bang. Jadi kalau abang mau jual tanah abang, ya abang bisa dapat 2 bahkan 3 kali lipat dari luas tanah abang yang sekarang. Boleh, tapi kasih saya waktu 1 hari atau 2 hari untuk berpikir. Nomor HP-mu berapa? Gini aja bang, nanti kalau abang sudah mau menjual rumah dan tanah abang, hubungi aja Bang Dika. Nanti dia yang akan mengabari saya, karena cuma dia yang tahu alamat saya. Oke. Oke, kalau begitu saya balik dulu bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ya sebaiknya? Kujual atau tidak rumah dan tanah warisanku? Kalau dijual, berarti aku tidak punya harta warisan lagi peninggal kedua orang tuaku. Kalau enggak kujual, aku enggak ada modal usaha. Aduh, bingung aku.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ada keperluan sama saya? Gini bang, kenalkan, saya Iqbal. Iya, saya tahu. Kan kita sudah pernah ketemu. Ketemu di mana ya bang? Waktu itu si Tabah yang menjual tanahnya, kita kan ketemu di sana. Oh iya. Nah, tanah itu kan terjual dengan harga tinggi. Ya karena saya bang, saya memasarkannya dengan penuh kerja keras. Sampai-sampai saya telat makan, ya, dan akhirnya saya dirawat. Saya juga tahu. Saya kan juga ikut menjenguk kamu ke rumah sakit. Jadi gini bang. Iya, saya tahu. Loh, saya kan belum ngomong bang. Ya udah, ngomonglah. Jadi begini bang, saya punya kenalan orang kaya, dan dia tertarik untuk membeli rumah dan tanah abang. Harganya pasti tinggi bang. Nanti setelah dijual, abang bisa beli tanah dan bangun rumah yang lebih mewah. Lalu abang jual dengan harga yang tinggi. Ini bisnis yang menjanjikan bang. Gampang kan cari duit? Gak usah capek-capek kerja, cuman bisnis jual beli tanah aja. Gimana bang? Wah, beli juga itu. Itu ide berlian juga. Memangnya orang itu sanggup beli per meternya berapa? 2 kali lipat dari harga tanah yang ada di sini, bang. 2 kali lipat? Bener, bang. Jadi kalau abang mau jual tanah abang, ya abang bisa dapat 2 bahkan 3 kali lipat dari luas tanah abang yang sekarang. Boleh, tapi kasih saya waktu 1 hari atau 2 hari untuk berpikir. Nomor HP-mu berapa? Gini aja bang, nanti kalau abang sudah mau menjual rumah dan tanah abang, hubungi aja Bang Dika. Nanti dia yang akan mengabari saya, karena cuma dia yang tahu alamat saya. Oke. Oke, kalau begitu saya balik dulu bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ya sebaiknya? Kujual atau tidak rumah dan tanah warisanku? Kalau dijual, berarti aku tidak punya harta warisan lagi peninggal kedua orang tuaku. Kalau enggak kujual, aku enggak ada modal usaha. Aduh, bingung aku. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya bang, Iqbal. Iqbal? Loh, Iqbal, bukannya kamu enggak punya handphone? Ini kok bisa ada? Itu bagian dari strategi bisnis bang. Kan sudah pernah saya bilang sama abang. Nanti kalau Bang Raja mau jual rumah dan tanahnya, dia akan nemui abang. Kalau saya kasih nomor telepon saya, dia nggak bakal nemui abang. Dia pasti langsung hubungi saya, ya kan? Iya. Benar juga kamu. Oke lah kalau gitu, aku setuju. Nanti jangan lupa ya bang, kalau Bang Raja sudah menemui abang, tolong disiapkan uang upah saya, oke? Uang upah, Bal? Bukannya semalam udah, Bal? Gimana sih, bos? Itu kan baru uang tanda jadinya aja. Uang pelunasan saya kan belum. Loh, Bal, bukannya uang pelunasannya nanti, Bal? Kalau si Raja udah menjual tanah dan rumahnya, baru nanti saya lunasin. Wah, sepertinya kita tidak ada pembicaraan sampai ke sana, bang. Jadi gimana nih? Nggak bisa? Ya nggak bisa lah. Bos kan cuma nyuruh saya untuk merayu Bang Raja menjual rumah dan tanahnya aja. Kalau bos nggak menyiapkan uang upah saya akan cancel orang yang mau membeli rumah dan tanah itu. Eh, Bal, nggak bisa gitulah. Jadi kamu membatalkan transaksi saya gitu? Ya iyalah. Saya ini nggak pernah main-main dalam pekerjaan. Dan saya tidak mau dimain-mainkan. Kalau kupikir-pikir, benar juga pendapat si Iqbal itu.
Kalau ku jual tanah dan rumahku, aku tidak perlu capek-capek lagi kerja. Aku bisa bisnis, jual beli rumah dan tanahku aja. Uang sisanya bisa aku pakai buat usaha, membangun danau menjadi tempat rekreasi. Ide bagus itu. Iya nih, aku lagi menjual tanahnya abangku dan rumahnya apa abangku itu, tapi belum ketemu juga siapa pembelinya. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Bang Raja, abang kemari kok gak bilang-bilang bang? Bukannya si Iqbal sudah bilang kalau aku mau kemari? Kan dia yang nyuruh saya untuk menjumpai kamu. Oh, abang mau kemari mau bayar hutang abang ya sama aku? Ya belum lah. Saya datang kemari kan cuma mau bilang kalau saya mau jual tanah dan rumah saya. Jangan lupa, kau sampaikan sama si Iqbal. Iya ya bang. Hah? Ngomong apa tadi bang? Jual tanah. Abang mau jual tanah abang? Oh, ya udah. Kalau abang jual tanah abang, berarti abang bisa dong nanti bayar utang abang. Gampang itu. Itu nanti bisa diatur. Oh, iya bang. Tapi bang, kalau abang jual rumah dan tanah abang, terus kamu tinggal di mana? Ya di rumahmu lah. Di rumahku bang? Ya iyalah. Tempatku itu udah penuh bang. Abang letakkan barang-barang abang di rumahku tuh udah gak muat lagi lah bang. Kayak mana ya bang ini? Kau pun, kenapa pula kau tanya itu? Ya, kalau abangmu nanti sudah punya uang, abang akan beli rumah dan tanah lagi. Gak mungkin abang tinggal di rumahmu. Oh, kirain. Ya sudah, abang datang kemari cuma mau bilang itu aja. Jangan lupa ya Dika, tolong kau sampaikan sama si Iqbal. Oke, siap bang. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yes, akhirnya Bang Raja bayar hutangnya. Aku bisa beli kereta, lalu kusewakan, kujadikan becak. Akhirnya Allah, makasih Allah. Ini berkat si Iqbal juga ini. Untung dia bantu aku. Alhamdulillah. Pokoknya, aku gak menjual kebun itu. Belajar kamu tidak mau jual, tapi uang saya yang kamu pinjam cepat kamu kembalikan. Karena saya butuh buat modal usaha dan bayar hutang saya sama Dika. Karena Dika bilang kalau saya tidak cepat melunasi hutang, maka dia akan mengambil rumah dan tanah saya sebagai jaminannya. Kok gitu ya Bang Dika? Masalah hutangku sama abang. Gini bang, aku butuh cukup waktu bang. Sekarang aku belum punya uang. Terus, kapan mau kamu bayar? Nunggu di kamu ngambil rumah di tanah saya? Bantu doa lah bang. Kalau kamu cuma doa tanpa usaha, itu tidak akan berhasil pun. Itu namanya bullshit. Sudahlah. Solusinya tercepat. Ya. Kamu jual itu kebun yang kamu dapat warisan dari almarhum ayah kita. Kalau menunggu usaha kami yang lain, itu kelamaan. Assalamualaikum, Bang Pol. Kamu, Bim. Waalaikumsalam. Tumben kamu kemari. Ada apa? Gini bang, aku pun abang tahu lah ya kan, gak mau nyaku kalau mendapatkan uang dengan cara yang gak benar. Yang gak benar itu yang gimana maksudnya? Ya, waktu itu kan aku dapat kerjaan dari si Raja. Tapi apa?
Tapi kalau aku bilang abang gak jangan marah ya. Iya, apa itu? Tapi abang janji, jangan sampai kena masih raja ya bang. Ya udah, kau bilang apa itu? Gini bang. Assalamualaikum Bang Pol. Kamu Bim. Waalaikumsalam. Tumben kamu kemari. Ada apa? Gini Bang, aku pun abang tahu lah ya kan, gak mau nyaku kalau mendapatkan uang dengan cara yang gak benar. Yang gak benar itu yang gimana maksudnya? Ya, waktu itu kan aku dapat kerjaan dari si Raja. Tapi apa? Tapi kalau aku bilang abang gak jangan marah ya. Iya, apa itu? Tapi abang janji, jangan sampai kena masih raja ya bang. Ya udah, kau bilang apa itu? Gini bang, lupakan si Bimo. Dia tuh lelet dan gak jelas. Masa mau 2 minggu ngurus surat tanah gitu aja gak kelar-kelar? Mungkin uangnya kurang kali bang. Kalau masalah uang kan gampang, tinggal bilang aja, langsung saya tambahin. Memang dasarnya dia yang lelet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, ini dia orangnya. Gimana surat tanahnya? Belum saya urus aja. Kamu ngapain aja? Udah hampir 2 minggu, belum juga selesai. Kamu ini serius gak sih? Maaf Jah, aku gak bisa bantu kamu. Maksud kamu apa sih? Ini uang yang kau berikan pada saya untuk ngurus surat tanah Saipul. Aku kembalikan. Jadi maksud kamu, kamu tidak sanggup untuk ngurusnya? Ya gak masalah sih, ada Ciko yang bisa bantu aku. Gimana kok? Sip. Yaudah, kalau gitu aku izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kalau kamu kok berapa hari bisa kelar? Kalau hanya surat tanah gini aja, 5 hari beres. Oke. Kalau benar 5 hari, saya akan tambahkan upah kamu 2 kali lipat. Oke. Kurang ajar. Jadi begitu ceritanya. Iya bang. Kamu gak ngarang-ngarang cerita kan? Tidak bang, inilah cerita yang sebenarnya bang. Ini tidak bisa didiamkan. Berani-beraninya si Raja, dia mau menggadaikan surat-surat tanahku. Aku harus buat perhitungan sama dia. Memang dia pikir dia siapa? Wah, besok Bang Raja harus aku kasih tahu. Berita ini akan menghasilkan uang bagiku. Bang Raja? Bang, Bang Raja? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kamu bal, kamu kenapa lama sekali bal? Abang sampai tertidur nunggu kamu. Gini bang, saya ada info terbaru. Ini ada upah buat kamu, karena kamu telah membantu saya menjual rumah dan tanah saya. Memangnya sudah dibayar ya bang? Ya sudah, tapi baru setengahnya. Sisanya katanya nanti. Ya sudahlah, itu urusan abang dengan si pembeli rumah dan tanah saya.
Ini, kamu mau gak? Wah, terima kasih bang ya. Oh ya, tadi kata kamu ada berita. Berita apa bang? Wah, ini bukan berita gratisan bang. Soalnya menyangkut nyawa bang. Apa? Nyawaku? Memangnya ada yang mau menyakiti aku bang? Bukan cuma menyakiti bang, tapi udah tingkat balas dendam. Hah? Balas dendam? Sebentar bang, abang masih bawa sisa uangnya kan? Ya adalah. Gini, keluarkan 500.000, nanti saya kasih tahu cara menghindarinya. Gampang itu, nanti pasti abang kasih uangnya. Sekarang cepat kau kasih tahu ke bagaimana caranya. Gini bang, oke, terima kasih atas saranmu bang. Uangnya nanti abang transfer ya. Oke, kalau gitu saya tunggu ya. Nanti saya kirim nomor rekening saya. Oke. Kok lama sekali ya dia? Kemana dulu sih? Udah mau 2 jam nunggu sini, belum sampai juga. Gimana sih janjinya nih orang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampir saja kamu saya tinggal. Mau. Tampang-tampang kayak kamu meninggalin aku mau. Emangnya kamu gak mau duit? Ya mau sih. Kalau gak mau duit, ngapain aku kesini berjam-jam? Nih. Kalau menurut aku ya, kita ini cocok banget disebut sebagai aktor di balik topeng. Ah, masa iya? Ya iyalah. Kita ini berpura-pura untuk membantu orang, menyenangkan orang. Ya, tapi ujung-ujungnya duit. Udah. Memang kita jual jasa, Bal. Yang namanya jual jasa, pasti ujung-ujungnya uang, Bal. Masa mau gratisan? Memang hidup kita gak perlu uang apa? Mau kuis umum, kita perlu uang. Mau minum, kita perlu uang. Apalagi makan, pasti perlu uang kan? Belum lagi yang lain-lain, Bal. Iya sih, tapi... Tapi kenapa lagi, Bal? Kira-kira uang yang kita dapat ini halal gak ya? Uang dari hasil jasa seperti ini? Ya mana aku tahu. Kan kita sama-sama gak ikut kajian. Beda lah. Aku gini-gini ini pernah ikut kajian loh. Ya kalau pernah, coba aja tanya sama ustadznya, Bal. Oke lah, nanti aku tanya sama ustadznya. Biar kita makannya enak, gak ragu-ragu, dan gak was-was. Terus, bagaimana dengan uang ini? Baiknya kita tahan dulu uangnya. Nanti saya tanya dulu sama ustadz. Kalau misalnya kata ustadz halal, baru kita gunakan. Oke lah kalau begitu Bal, akan kusimpan uang ini dengan baik-baik. Kok lama sekali ya dia? Kemana dulu sih? Udah mau 2 jam nunggu sini, belum sampai juga. Gimana sih janjinya nih orang? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Hampir saja kamu saya tinggal. Mau. Tampang-tampang kayak kamu meninggalin aku, mau. Emangnya kamu gak mau duit? Ya mau sih. Kalau gak mau duit, ngapain aku ngusini berjam-jam? Nih. Kalau menurut aku ya, kita ini cocok banget disebut sebagai aktor di balik topeng. Ah, masa iya? Ya iyalah. Kita ini berpura-pura untuk membantu orang, menyenangkan orang. Ya, tapi ujung-ujungnya duit. Udah. Memang kita jual jasa, Bal. Yang namanya jual jasa, pasti ujung-ujungnya uang, Bal. Masa mau gratisan? Memang hidup kita gak perlu uang apa? Mau kuis umum, kita perlu uang. Mau minum, kita perlu uang. Apalagi makan, pasti perlu uang kan? Belum lagi yang lain, Bal. Iya sih, tapi... Tapi kenapa lagi, Bal? Kira-kira uang yang kita dapat ini halal nggak ya? Uang dari hasil jasa seperti ini? Ya mana aku tahu. Kan kita sama-sama nggak ikut kajian. Beda lah. Aku gini-gini ini pernah ikut kajian loh. Ya kalau pernah, coba aja tanya sama ustadznya, Bal. Oke lah, nanti aku tanya sama ustadznya. Biar kita makannya enak, nggak ragu-ragu, dan nggak was-was. Terus, bagaimana dengan uang ini? Baiknya, kita tahan dulu uangnya. Nanti, saya tanya dulu sama ustadz. Kalau misalnya kata ustadz halal, baru kita gunakan. Oke lah kalau begitu, Bal. Akan kusimpan uang ini dengan baik-baik. Bicaralah. Kira-kira apa yang mau Iqbal tanyakan sama saya? Begini, Ustaz. Sebenarnya saya malu untuk mengatakannya. Loh, kenapa harus malu? Kan memang sudah seharusnya. Kalau memang kita tidak tahu, kita tanya sama kira-kira orang yang lebih tahu. Makanya dikatakan dawa ul jahli as-su'al. Obat dari kebodohan itu bertanya. Begitu ya, Ustaz? Jadi gimana? Begini, Ustaz. Saya ingin bertanya soal uang yang saya dapatkan, Ustaz, dari menjual jasa. Kira-kira itu halal nggak, Ustaz? Kalau uang yang kita peroleh dari menjual jasa, ya halal-halal saja, Bal. Nggak ada masalah. Tapi tunggu dulu. Dalam penjualan jasa ini, kira-kira ada nggak pihak-pihak yang dirugikan karena ada kezaliman mungkin, ada kebohongan mungkin, kecurangan, ataupun yang lainnya, kira-kira ada nggak? Nah, itu dia, Ustaz. Ada, Ustaz. Ya, namanya juga menjual jasa. Pastikan nggak gampang, Ustaz. Jadi, saya dan teman saya menggunakan segala cara agar jasa kami ini tetap dipakai dan tetap dipercaya orang. Ya, pada dasarnya gini. Kalau menjual jasa, itu halal, boleh, silahkan saja. Tapi kalau sudah menyangkut permasalahan ini dengan orang lain, merugikan orang lain, menzalimi orang lain, berbohong kepada orang lain, ini baru di sini yang ada masalah. Karena Rasulullah bilang, man ghasyana falaysa minna. Orang yang melakukan kecurangan bukan dari golongan kami. Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Berarti kalau bukan golongan Nabi Muhammad, lantas kita golongan siapa? Begitu ya, Ustaz. Jadi, bisnis yang di dalamnya ada kecurangan dan kebohongan kepada orang lain itu hasilnya haram ya, Ustaz? Pasti.
pasti haram. Tidak pelak lagi, hasilnya haram. Kenapa haram? Karena diperoleh dengan cara yang haram. Jadi baiknya bagaimana ya Ustaz? Kami kemanakan uang yang kami dapat ini biar menjadi halal? Ya, sebaiknya uang yang sudah Iqbal dapatkan ini dikembalikan saja kepada pemiliknya. Atau kita datang baik-baik, ngomong kita baik-baik sama pemiliknya, minta keridhaan, minta keikhlasan dia atas uang ini. Kalau memang dia sudah ikhlas, baru dia menjadi halal untuk kita gunakan untuk apa saja. Tapi kalau memang dia tidak ikhlas, dia tidak ridha, kita kembalikan uangnya. Begitu ya Ustaz? Iya. Terima kasih Ustaz. Sekarang pikiran saya sudah menjadi tenang. Saya akan mengikuti apa yang Ustaz sarankan. Kalau begitu, saya izin dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV, dimanapun Anda berada, kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan akan menimpa kita. Dan kita juga tidak pernah tahu kejadian apa yang akan menimpa kita. Itu sepenuhnya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita hanya mampu menjalani apa-apa saja yang sudah Allah gariskan kepada kita. Apapun yang terjadi, kita punya kendali bagaimana untuk menyikapinya. Apakah ingin hancur karenanya atau bangkit dengan semangat? Nah, pemirsa, tidak terasa 60 menit saya sudah menemani sahabat keluarga muslim semua. Akhir kata, saya Martonis, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus tayangan kami FTV Sinema Keluarga Islami yang tayang setiap hari Jumat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Salam TV. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.